marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya dzal husaini. Mudina nangja sabili, marhaban marhaban kai bihi marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya dzal husaini, marhaban marhaban كريم الوالدين. حوضك صافي المبرد، وردنا يوم النشور، صلى الله على محمد Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah video paket bahan bonsai lo yang saya peroleh dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini adalah penampakan awal bahan yang saya punya. Mari kita siapkan media tanamnya, lalu kita tanam secara kuat. Dan jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu, barangkali ada kemungkinan jamur yang tinggal di pohon yang kita punya. Ini nanti akan menjadikan pohon kita mudah busuk. Jangan lupa untuk kita taruh selep kambiumnya agar tidak atau meminimalisir pembusukan. Selep kambium ini bisa kita peroleh di pasar-pasar yang memperjualbelikan bahan bonsai dan segala aksesorisnya. Nah, ini adalah penampakan setelah beberapa bulan, yakni sekitar 2-4 bulan. Setelah saya kawati, lalu kawat sudah saya lepas, jadinya seperti ini. Nah, untuk memperoleh bentuk penutupan bekas potongan yang lebih elegan, perlulah kita pres. Pengepresan ini dilakukan guna nantinya ketika cabang-cabang yang di sekitarnya itu telah membesar, maka secara otomatis bekas potongannya menjadi menutup secara sempurna dan nanti akan melahirkan kesan tua yang lebih cantik. Kita perlu press semua bagian yang kita perlukan. Nah, ini adalah bagian top yang mengarah ke atas. Ini nanti calon top ya. Nah, top ini adalah cabang yang
mengarah ke atas yang nantinya menjadi pucuk daripada bahan penyusui yang kita punya. Jangan lupa ya untuk kita taruh salep kambium setelah kita press agar meminimalisir pembusukan. Nah, ini adalah setelah beberapa bulan kemudian. Seingat saya sekitar 4 sampai 6 bulan kemudian cukup subur dan lebat. Tentunya akar-akar yang ada juga sudah cukup panjang dan cukup besar. Akan tetapi karena saat itu belum kita arahkan, belum kita program akar, karena berkehendak untuk menghidupkan bahan fungsi terlebih dahulu, sehingga saat ini perlu dan sudah waktunya untuk program akar. Kita bongkar media tanamnya tahap demi tahap. Kita bongkar seluruh perakaran yang besar maupun akar yang masih kecil secara bertahap. Tapi jangan semuanya, agar kita bisa memastikan keamanan pohon ini jangan sampai mengalami stres yang berlebihan. Semua akar yang kecil kita arahkan, akar yang terlalu besar dan tidak terarah perlu kita potong seperlunya. Apabila kita tidak menata akar yang kecil-kecil yang seperti yang terlihat di video ini, maka nantinya akar kecil itu akan membesar, dan apabila sudah membesar dan tidak terarah, maka bahan punci yang kita punya menjadi sulit untuk diprogram. Oleh karena itu kita perlu memprogram secara bertahap. Nah, ini ada batu yang dulu buat pengokohan sebelum pohon ini hidup secara sempurna. Dulu saya ganjal pakai batu, tetapi untuk kali ini karena sudah waktunya program akar, batunya harus kita ambil. Lihat teman-teman, perakarannya sudah cukup besar, itu tidak terarah, maka kita harus potong. Teman-teman semuanya, pada kesempatan saat ini saya ingin mereview dan melanjutkan perawatan program bonsai pada pohon loam. Nah, sekarang pohonnya sudah seperti ini, nanti kita akan memotong cabang ini. Coba Mas Muslih maju ya. Teman-teman, coba perhatikan pohon ini untuk cabang bagian sudah cukup besar. Sementara untuk cabang ini masih terlalu kecil dan masih lebih kecil daripada cabang yang di atasnya. Itu otomatis kita akan membiarkan bagian cabang ini untuk lebih besar. Tetapi kita akan menghentikan pembesaran yang bagian sini. Saya rasa ini sudah bisa kita cukup untuk kita pangkas pada hari ini. Mari saya akan beri contoh. Nah, coba lihat teman-teman, ini sudah cukup pembesarannya, ada dua cabang yang tersisa, maka kita akan potong dari sini. Nah, ini satu ya, ini kita biarkan saja teman-teman, karena ini masih terlalu kecil. Sementara ini karena berhubung juga sudah cukup, kita akan pangkas gini. Baik. Ini juga kita akan pangkas di bagian sini. Baik, kita akan ke arah bagian kiri. Nah,
Saya rasa untuk ini lebih baik kita pangkas agar nutrisi yang didapatkan pohon nanti akan lebih fokus ke cabang yang ini. Cabang yang ini nanti akan lebih membesar dikarenakan pada bagian-bagian tertentu sudah kita pangkas jalan nutrisinya. Kita akan potong sini. Bila kita amatin, ini sebenarnya masih keterlaluan ya dalam panjangnya. Kita akan lebih pendekkan lagi. Kita sisakan segini. Nah, kita akan menunggu cabang yang akan keluar dari sini. Ini lihat, ini ada tunas kecil. Ini nanti akan menjadi cabang. Dan kita pun berharap di bagian sini juga nanti akan keluar cabang. Oke. Ini. Nih, ini adalah salah satu contoh apabila kita ingin memprogram bahan bonsai agar menjadi semakin terlihat bagus. Lalu kita amatin bagian sini, ini ada cabang yang nanti barangkali kita bisa berharap ini akan tumbuh. Berarti kita pendekkan bagian sini. Baik, ini ya, ini akan keluar. Ini saya akan motong bagian sini nih, Mas. Oke, teman-teman, coba lihat. Masuk ke sini. Nah, ini adalah yang akan kita buat top ya di area sini. Otomatis karena ini sudah cukup ya untuk pembesarannya, kita akan pangkas bagian sini. Saya akan tak cari posisi dulu. Nih, kita pangkas ini. Dengan pengurangan dahan seperti ini, maka batang-batang yang sekarang masih terlalu kecil akan terangsang lebih besar karena nutrisinya bisa lebih fokus ke batang-batang yang sedang membutuhkan. Kita lihat bagian ini juga sudah cukup. Pembesaran yang bagian ini tidak masalah. Coba perhatikan, nanti akan kita akan memangkas segini saja. Nah, itulah kira-kira calonnya bahan bonsai loa ini. Sembari kita menunggu program akar yang bagian sini, ini lihat program akarnya masih cukup dasar ya. Jadi kita masih sembari memprogram, sembari pula menata percabangannya. Bila kita amatin, ada beberapa yang harus kita pangkas, misal ini. Nah, sudah mulai kelihatan
bahwa ini adalah bahan bonsai. Masih terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita bisa pangkas ini. Kita potong lagi biar lebih ngepres. Ya. Saat kita melihat jarak ya, ini jarak ada sekitar 7 cm. Kalau ini terlalu panjang maka ini akan menjadi jelek. Kita akan pangkas lebih kecil. Mari. Teman-teman, saya akan memanfaatkan ini nih. Ini nih. Di sini ada tunas kecil. Semoga saja bisa berhasil tumbuh di situ. Baik. Baik pemirsa, demikianlah pemangkasan cabang. Ini untuk fungsi penumbuhan pada batang-batang atau cabang-cabang yang masih memerlukan pembesarannya lebih. Ini jelas ini masih butuh lebih besar daripada besarnya cabang ini. Cabang ini sudah besar, maka yang ini harus lebih besar daripada cabang atasnya. Sementara yang ini yang sudah cukup besarnya, maka sudah kita pangkas. Sementara kita mulai mengurangi bagian-bagian cabang-cabang tertentu yang sudah tidak memerlukan. Kita sudah memangkas agar apa? Agar nutrisinya bisa lebih keluar ke sini. Nanti sembari kita menunggu bagian-bagian ini lebih membesar. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.